Karena awalnya kan kayak emang kan sosial media lagi hype. Terus abis itu kayak teman-teman juga awalnya kan kayak dulu sama teman-teman, terus teman-teman banyak banget yang bikin konten YouTube, dan aku pikir suamiku tuh kan seneng banget fotografi. Kita emang dari dulu seneng foto-foto, bikin video, aku sama Zain aktivitas segala macam. Nah, menurut aku sayang banget kalau aku nggak share pengalaman aku sama semuanya gitu. Nah, aku makanya kalau share di story atau Instagram kan dikit-dikit banget ya. Jadi kalau di YouTube kan aku bisa share banyak. Jadi aku share di YouTube channel aku gitu. Jadi sekarang aku free mau bikin daily vlog, mau bikin my makeup routine apapun, kayak it's ya free aja gitu. Apa sih keseruannya pas lagi nge-vlog gitu? Mungkin kan biasa hari-hari emang udah biasa, tapi kayak ada kamera yang ngabadikan. Serunya dapet experience yang baru, banyak banget kayak maksudnya ya sama anak aku main, aku mau share maksudnya about parenting ke maksudnya mama muda yang lain, gimana sih ini parenting ala aku, mungkin siapa tahu sama sama kalian, atau nanti kurang lebihnya kita bisa komen nih gitu. Terus abis itu about apa, traveling bawa anak gimana, terus ya pengen content creator mungkin nanti bikin something yang lucu-lucu sama anakku, terus play date sama anak, terus lebih ke apa lagi ya, ya daily vlog sini, activity ini, nanti juga aku bakal posting ya aktivitas kerjaan, jadi kayak everything about family gitu-gitu sih, our hobby. Bisa dibilang kayak dokumentasi juga ya mbak ya, pribadi. Iya betul, jadi apapun campuran daily vlog, terus nanti ada kita ada segmen, mungkin nanti aku masak, segmen aku masak anak, segmen aku kerjaan, jadi kayak apa sih kegiatan aku nih sama ini gitu, maksudnya biar banyak yang tahu sih, karena kan emang sebelumnya kan aku juga sempat banyak, aku vakum kan. Kayak ini kayak first movie lagi terpakum, terus kayak bersyukur banget, dan emang bener-bener gak nyangka juga tiba-tiba bisa masuk nominasi ini, sangat-sangat bersyukur sekali, happy banget. Dan makanya ini aku juga pengen share pengalaman aku, gak cuma lewat Instagram doang, karena sekarang sosial media luar biasa, banyak banget yang mengikuti, banyak banget yang update dan main sosial media, so ya udah aku coba konten YouTube gitu.